Ni nak tahu sikit Abang Rizman okey ke ni? Tadi accident motor sian. Ya. Mungkin orang kata gambaran hantu yang biasa kita tengok dalam wayang tu, hantu tu mata terbeliak, ada gigi kan, gigi yang tajam. Dari segi dia punya biologikalnya, kalau gigi, ada gigi maknanya dia makan. Bila dia makan, maknanya dia akan buang air kan. Jadi tak adalah hantu sangat kalau dia makan tentu sakit perut buang air. Jadi bagi saya kalau hantu tu dia ada rupa. Dia macam entity kan, yang mungkin orang nampak rupa dia macam berasap rupa. Itu yang dapat saya bayangkan. Tak semestinya rupa yang rambut panjang. Okey. Abang Rizman macam mana pula? Dia kena rasuk ni kan. Bagi saya macam hantu ni saya bayangkan benda yang tak pernah tengok. Maksudnya kalau katakan normal kita tahu, tapi macam kalau kita tengok hantu dalam film tu nampak hantu dari keluar mata, keluar gigi. Dia rupa dia hantu ni, nama hantu mesti rupa dia bodoh. Tak ada hantu lawa. Jadi di Malaysia aja, kat luar negara hantu handsome, hantu lah handsome. Betul. Tapi itulah saya pun dah fikir kalau ada teman-teman ada hantu handsome, saya nak bawa watak. Wow. Saya tak pernah bawa watak hantu. Itu hint tu untuk Abang Aziz. Handsome ke? Kan? Apa? Pertama kali, saya nampak je. Sedikit lah. Kalau saya tak jerit tu, saya tipu. Kalau saya nak baca pun apa-apa surah kan, Quran. Pertama sekali saya akan jerit. Lepas tu saya baca tadi. Itu yang pertama. Lepas tu sama yang lain. Saya satu lah pengalaman saya berjumpa dengan hantu. Memang ada tapi bukan berjumpa saya depan. Satu hari tu saya tengah edit film. Tengah edit dan mesin edit film. Tak jauh daripada tempat saya edit tu ada toilet. Okay. Saya tengah edit film. Film apa, Pak? Film Birmingham waktu tu. Tengah edit, tiba-tiba pipe tu terbuka. Tutup toilet. Tiga kali saya dengar. Ini ada mambang nak main-main pula. Mambang dia. Itu saya pun la pula. Tak nak tahu pun apa benda dia ada kat sebelah sana. Jadi reaction saya, mungkin saya tenang tetapi saya tak adalah pergi mencari. Semua hidup saya rasa saya tak pernah jumpa. Tapi saya dah alami kalau benda tu ada berdekatan, dia pergi ke sana, saya pergi ke sini. Jangan dicari. Betul. Komen aku setuju juga. Tak pernah nak cari dan tak pernah nak nampak pun sebenarnya. Tapi itu ialah ingat-ingat balik masa kecil dan itu sajalah sekali. Dan kalau boleh tak nak dah, alhamdulillah masa shoot kena jengkel pun tak ada apa-apa masalah. Tapi jadi tak tahu nak cakap. Mungkin terdiam, mungkin terjerit. Mula-mula tak tahu. Ataupun mungkin paling banyak. Cuma, ya Allah. Itulah kot. Saya ajak anda semua ke Pawah Jam. Masih lagi film Jeter di Pawah Jam. Jadi datang beramai-ramai tengok seram yang sebab yang pertama, ini film seram Aziz Osman yang saya pastikan dia berlainan. Kalau tengok track record saya tak pernah buat apa yang orang lain buat, saya akan lari. Yang nombor dua, saya tidak paksa pun orang memuji filem saya. Tetapi kata-kata mereka yang menonton, mereka kata ini filem seram yang paling baik, filem seram tempatan yang orang kata seram di tahap maksimum yang ada pernah lihat. Tak percaya, pergi ke hashtag filem jengka. Itu bukannya saya pelan orang, saya tak nak beli itu daripada sincere daripada orang cakap. Kita satu dua tetap ada kan, tak pasal-pasal yang bagi 10 bintang atau 5 stars bagi, tak pasal-pasal ada orang aku bagi 0.1 0.5, itu maknanya pembusuk hati kan, kesian korang kasih sayang. Jadi mereka yang nak betul-betul rasa keseraman tu ataupun tak mencabar diri tu, sama ada dia cukup yang berani ke tidak, tengok filem jengka di Pawah Jam. Tengok macam tu.